Cara menurunkan demam pada bayi. Menurunkan demam pada bayi adalah tindakan penting. Namun, jika demamnya tinggi atau berlangsung lebih dari beberapa hari, segera konsultasikan dengan dokter. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Kompres hangat. Gunakan kain bersih yang dibasahi dengan air hangat, kemudian tempelkan pada dahi atau tubuh bayi untuk meredakan panas. Mandikan dengan air hangat. Beri bayi mandi dengan air hangat, jangan air dingin. Ini bisa membantu menurunkan suhu tubuh perlahan. Minum cairan cukup. Pastikan bayi cukup minum ASI atau susu formula agar terhindar dari dehidrasi. Pakaian tipis. Pakaikan bayi pakaian yang ringan dan tipis agar panas tubuhnya dapat lebih mudah hilang. Ruangan yang sejuk. Jaga suhu ruangan agar tetap nyaman dan ventilasi yang baik. Istirahat cukup. Biarkan bayi beristirahat dan tidur yang cukup agar tubuhnya bisa pulih. Perhatikan makanan. Jika sudah MPASI, berikan makanan ringan yang mudah dicerna. Hindari overheating. Jangan terlalu banyak memakaikan pakaian pada bayi atau menutupinya dengan selimut yang tebal. Gunakan paracetamol atau ibuprofen sesuai petunjuk medis. Jika dokter merekomendasikannya, gunakan obat penurun panas yang sesuai dosis dan petunjuk medis. Cari bantuan medis. Jika demamnya terus meningkat atau ada gejala lain yang mengkhawatirkan, segera hubungi dokter. Penting untuk tetap tenang dan memantau kondisi bayi dengan cermat. Jika Anda merasa khawatir atau tidak yakin tentang tindakan yang perlu diambil, selalu konsultasikan dengan dokter.